Halo guys, Gimang di sini. 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 Dan di sini. Woi! Halo guys, balik lagi sama gue di Kelvin Gimang. Alright, jadi hari ini kita bakal cobain Saki yang lagi di buff guys ya. Ini masih di advance server dan yang di buff ini adalah skill 2 nya ya. Damage-nya Saki ini dinaikin guys, jadi 15% dari HP-nya sebagai magic damage. Nah, karena damage-nya ini magic guys ya, ini bakal sakit kalau kita misalnya main mage guys. Jadi kayak yang paling cocok buat Saki ini udah pasti mage ya, karena damage-nya ini magic. Kalau kita nggak pakai mage, otomatis magic damage-nya ini kuring gitu guys ya. Jadi maginya sama apa itu bisa kalian sesuaikan aja lah ya. Kalian mau pakai Kadia bisa, sama Venom bisa, atau mau coba mage sama Nato Spirit mungkin ya. Ya itu bisa kalian sesuaikan dengan situasi, kondisi, dan toleransi si kontol. Oke, jadi kita kayaknya bakal langsung coba aja kali ya. Ini gue penasaran sih. Ini kan setruman ya, setruman jut. Ini bakal sakit apa enggak gitu ya, dengan 15% dari HP-nya. Soalnya ini gak ketahuan guys, si Saki ini HP-nya berapa ya. Apakah tiap kita naikin level itu bakal naikin HP-nya Saki atau gimana, gue juga gak tahu sih, karena gak ada penjelasan juga di sini. Jadi kita coba aja lah, let's go. Oke ya, ini kalau di advance server kalian udah pasti paham ya. Gue di advance server ini punya skin. Punya skin lagi. Punya chessboard Dragon Altar guys. Anjay, ini jaman-jaman dulu banget guys, sumpah ini gue inget banget nih. Pas gue pertama kalinya beli chessboard, dan anjir, chessboard ternyata harganya mahal banget guys, 6.000. Tapi sekarang udah biasa ya, karena harga chessboard emang segini guys ternyata. Yang gue pikir anjir lah, gue rugi bandar nih. Ternyata emang harga chessboard mahal-mahal coy pak coy. Oke ya, kita langsung ambil mage guys ya. Esme Jando dulu ya. Gak tahu ntar magenya sama apa guys ya. Kita sesuaikan saja. Come on baby, let's go baby. Kayak ini harusnya aman guys ya, gak ketemu bot ya. Alhamdulillah, gue benci banget kalau ketemu bot guys. Taruh pojok ya. BTW ini, yang Saki 2 ini gak mempan sama skill guys. Jadi kalau kalian di ulti sama ditarik Franco tuh gak mempan gitu ya. Harusnya kayak di ulti Saber atau apa gitu, dia gak bakal ngurang darahnya. Cuma dia matinya ini kalau kena basic attack guys ya. 5 kali basic attack dia meninggoy, hilang. Jadi jangan sampai kena basic attack guys. Kena ulti gak apa-apa deh, gak ngurang darah deh, kebal dia guys. Kita ambil apa ya, ini aja deh, Epitalis. Oke, ada Harith guys. Udah gini dulu lah ya. Kambing hitam, let's go. Wah, Saki gua belum apa-apa diserang guys. Oh, tuh setrumannya guys ya. Ciu, sakit geng cok, setrumannya cok. Aduh, tapi Wait. Esme Jando, oke sih dia TU boy. GG Gaming Tarno is in the house yo. Nice. Wih, ini kita termasuk sangat membantu guys ya. Saki tuh mengalihkan Saber dan ini untuk berapa detik gitu. Ini sayangnya guys ya, Saki 2 ini mungkin harusnya dibikin kelihatan damage-nya gitu guys ya. Damage-nya berapa, jadi biar kayak satisfying gitu. Damage dari Sakinya doang ini berapa puluh ribu gitu guys ya, biar kelihatan gitu. Kalau gini kan gak kelihatan guys, kelihatan damage yang lain doang gitu. Dan damage yang lain tuh jadi biasanya kelihatannya agak lebih kecil, karena banyak gede damage di Saki juga tuh. Tuh lihat setrumannya guys, langsung mati cok. Harith, in Harith with us. Yo, iboy. Nggak ada kata seri guys. Kita menang ya guys ya. Biasanya ini seri coy. Kalau begini harusnya seri ya. Cuma karena kita masih ada bunga ya, bunga dari Saki 2 aja coy, jadi kita yang menang. Oh, ada Grok guys. Sama Venom boleh sih ini kayaknya. Kita pasang Venom guys. Jadi ini kalau sama Venom kayaknya asik juga nih guys ya. Kalian udah ibaratnya kena racun, kena setrum gitu. Racun campur setrum guys. Dia kalau pakai skill lu kena setrum ya kan, gak ngapa-ngapain diracunin gitu sampai meninggoy. Wah, Nature Spirit guys. Wow, setrumannya guys. Masih belum begitu berasa ya. Enggak tahu juga sih, karena ini Nature Spirit guys. Cocote. Belum sih, kayaknya belum berasa guys. Damage setrumannya masih belum berasa coy pak coy. Gue lupa ya, dulu nih pertama kali berapa persen gitu ya. Dulu kayak sakit banget guys. Kita ambil dulu deh, siapa tahu bisa jadi Nature Spirit ya kan guys. Kita bikin mage sama Nature Spirit gitu. Kita ambil ini aja ya, biar shieldnya makin tebel guys. Soalnya mage itu shieldnya bukan dari mana ya, tapi dari HP. 35% dari HP. HP-nya makin gede, shieldnya makin banyak gitu. Oke, Harith, bintang 2, Chang'e, oke. Udah 4 mage nih, 4 mage harusnya lebih sakit lagi nih ya. Kita taruh pojok sini kali ya, dempetin aja guys. Biar dia terlindungi dari godaan-godaan setan yang terkutuk. Wih, si Nur, masih cepet darahnya boy. Oke, Saki gua aman di sana. Setrum, setrumannya, petir-petir manja boy. Wits. Lumayan coy petirnya coy. Aduh, mati lagi kena Mia. Cocote.
Wah, kampret emang Mia ya guys ya. Mia ini emang hero satu god yang OP gitu guys ya. Walaupun dia satu god tapi OP coy Mia coy. Emang hero-nya pascol ya. Oh, ada Mia, gua ambil. Gua keluar lagi Mia, oke. Slow-slow guys, hero kita masih kurus kerempeng semua nih guys. Kita kasih Harith dulu ya, yang udah bintang 2. Astagfirullah. Nature spirit lagi guys. Setrum. Strumannya masih geli-geli coy. Masih geli-geli coy, strumannya coy. Wait. Tapi lumayan guys. Lumayan coy. Nebein petirnya Eudora guys, sumpah. Ini kalau kagak ada sakinya, udah mati Harith gue coy di petir sama Eudora anjir. Mantap lah. Untuk mengalihkan beberapa skill-skill musuh guys. Nebein skill musuh, oke lah ini. Ya kita ngerol lagi guys ya. Ah, Arno bintang 2. Penom blessingnya oke. Ya udah kalau begini mah guys, kita bikin Penom kali ya. Kayak sama Guardian aja kali ya. Bolehlah kita ambil Akai guys. Oke, ada Akai lagi. Let's go. Ayo dong, buku. Immortal. Oke lah, lumayan immortal guys, kepake guys. Kita taruh Harith dulu ya. Oke, udah jadi 4 Venom nih guys. Duitku 26. Setan alas, kita ambil aja dah. Bodo amat, naikin. Oke, udah 4 Venom nih guys ya. Ini mampus nih, udah kena racun, kena setrum guys ya. Combo-wombo nih guys. Abis diracun, di setrum. Racunin dulu bos. Waduh. Setrum, mampus langsung mati. Siapa yang pakai ulti sini? Siapa yang pakai ulti, ha? Setrum terus guys. Oh, mampus. Nice. Hidup lagi dia. Nah, nggak ada scary-scary-nya lu, bos. Bos. Nice. Grok, Akai. Taruh Chang'e kali ya. Ini bintang 2, guys. Ini coba taruh belakang ya. Oke, let's go. Dia bawa ini, guys. Dia bawa-bawa beruang ya, guys ya. Pakai Benny 2, cok. Membuat gua kangen dengan combo bawa Lord nih ya. Gila, boy. Hampus. Ini sih combo-combo yang sangat nikmat guys ya. Mage Venom campur Saki 2 guys. Diracun, disetrum, habis itu diseruput guys. Seruput Chang'e. Oke, ada GS lagi guys. Oke, kita fokus up level aja kali guys ya. Kita mau jadiin maginya dulu nih biar tambah sakit coy sakinya. Kita taruh pojok lagi deh sakinya ya guys ya. Mendingan di belakang dia kayaknya. Bye Panda, let's go. MWM lawan kita boy, kena racun langsung. Setrum. Setrum. Sini lagi lo, ah, lu berani ulti gue setrum boy. Tapi dari yang gue lihat sih belum begitu sakit guys ini ya. Gak tahu apa mungkin max HP-nya dihitung dari total max HP hero gue. Harusnya sih max HP sakinya ya, max HP sakinya. Kalau menurut logika sih harusnya mungkin dari levelnya sih guys ya. Jadi makin tinggi level gue ya, misalnya gue level 9, darah sakinya harusnya makin banyak gitu ya. Itu by logic gue aja sih guys ya, gue nggak tahu ya. The exact time-nya, Isaac time-nya. The exact reality-nya gimana guys? Karena nggak dijelasin di sini ya. Oke, kita ambil ini guys. Gue cuma bisa berspekulasi ya. Kemungkinan terbesarnya adalah seperti itu ya. Oke, kita up level dulu kali guys ya. Kita masukin Akai deh. Kita belum dapat Beleric nih guys. Alpina. Siapa nih yang pakai skill guys? Roger loncat langsung. Sini lo. Aduh anjir. Ayo, nice. Leslie ini ultinya terhitungnya bukan skill guys ya. Jadi terhitung basic attack, gak kesetrum cowok Leslie ini. Kampret emang, pas dia ulti gak kesetrum guys. Harley, ayo kita ngeroll dulu coy, Harith. GS, Beleric-nya nggak keluar-keluar guys. Tapi kalau gue lihat dari damage-nya ini guys ya, damage yang lain tuh kecil-kecil semua guys. Artinya damage saki gue ini gede gitu loh. Gak ada damage yang menonjol gitu guys. Tuh, setrum. Itu gue mati coy. Tuh kalian lihat ya, total damage-nya itu cuma berapa guys? 30.000. Nggak nyampe 40.000 damage-nya guys, total damage-nya ya. Cuma 30.000 sekian doang, 35.000, 37, 38.000 lah ya. Sisanya tuh damage saki berarti guys. Beleric dapet, cakep. Emon baby, let's go baby. Kasih buku, Winter boleh, Kadia boleh, Astro boleh. Waduh, dikasih dua-duanya cok. Kadia dah. Blood armor kali ya. Soalnya kita bakal pakai guardian guys. Kadia tuh jadiin 3 juga udah lumayan gitu. Oke, kita kasih grok ya guys ya. Gila loh, kita masih bertahan guys. Masih bertahan di puncak coy. Ini bukan bot lawannya guys ya. Kalau bot itu biasanya dia kagak mengaktifkan evolusinya guys. Gak nyala evolusinya. Ini nyala semua sih. Terus namanya juga Suren aja kakak. Bot gak ada yang namanya gitu guys. Wait.
Aduh, kok yang ngetarik bukan Saki, coy. Seruput. Wait, kita kasih dia Teo, boy. Kita bantai, guys, ya. Freya dan rombongannya kita bantai, guys. Masih nggak jelas. Oh, apa ini bikin sama wrestler, guys. Oke, kita pasangkan dulu, guys, ya. Ini magenya belum kekumpul sampai 6 biji, nih. Pengen lihat kalau magenya udah 6 biji, ya. Damage-nya bagaimana, nih. Ini mage 4 biji aja damage-nya udah lumayan, guys, ya. Lumayan nyetrum-nyetrum, coy. Oke, racun. Kita lihat. Strum. Nyetrum terus, guys, ya. Sini lagi lo. Ulti nyetrum lagi. Aduh. Seruput, nice, cakep banget. Lumayan sakit lo, guys, strumannya, guys. Kita ngeroll dulu, guys, ya. Ada Rora Makadita nih, guys. Ini sih santai sih, guys, ya. Kita masih berapi-api nih, guys. Masih belum ada yang ngirim kita, coy. Ini kayak udah berapa lama gue enggak pernah pakai commander ginian, guys, ya. Kayak gue pakai tuh waktu itu cuman pas awal-awal keluar doang tuh. Ya, digebuk dong Saki gue dong. Wait. Mampus. Tapi lumayan juga, guys, ya. Kalian lihat ya, ini musuhnya pakai swordsman, ya. Dia luar mukulin Saki gua, guys. Tapi pedangnya itu kagak muncul, coy. Apa karena swordsman udah di nerf, ya? Apa karena kagak masuk, gak bakal mempan gitu. Gua juga gak tahu sih, guys. Butuh riset lebih dalam lagi, ya. Aduh, ada ini, coy. Astro, coy. Harus tadi gua ngambil Astro, guys. Udah cocok kayak bajingan. Kita ngeroll dulu deh, guys, ya. Sekarang kita jadi bintang 3 coba. Harley. Blessing Mage cakep banget, saudara-saudara. Oke. Kita mesti jadi bintang 3, tapi ini Harley soalnya double blessing, guys. Oke, let's go. Come on. Gak mempan dia, guys, ya. Cok, strong banget, cok, ini, cok. Sakit banget loh ini loh. Mage campur Venom, guys, ya. Pakai Saki 3, Saki 2 sakit banget, coy. Esme. Oke, ini kita jual, guys, ya. Ada Odette. Oh, ada Odette lagi, guys. Kayaknya nggak usah pakai Rora deh, guys, ya. Soalnya kita target kita bintang 3-in si Tarno, guys. Biar dapat dari situ, ya. Ngatur spirit, guys. Setrum. Bentaran buyar ini, cok. Moro-moro hilang, guys, ya. Kena racun tau. Tuh, sumpah, guys. Kalian lihat damage-nya dari Venom Lord tuh cuma 36.000, cok. Ini berarti damage gedenya dari Saki, guys, ya. Sakit ini, cok. Susah, sayang banget nggak kelihatan damage-nya, sumpah. Gue penasaran tuh damage-nya berapa, cok, dari Sakinya ini, coy. Soalnya dari Venom ini 36.000-an ya, guys, ya. Sisanya tuh recehan doang gitu. Kayak 1.000, 2.000 damage-nya. Canggah gue mau bintang 3, coy. Tarno gue juga, coy. Bentar. Aduh, Belerik lagi, skip dulu deh. Nah, canggah gue bintang 3, coy. Ini deh, ini jual dulu. Tarno kita udah kurang satu lagi, guys, ya. Kurang satu Tarno lagi, let's go. Ini kita kasih Astro nanti, ya. Ada Felin Blade, boleh lah, ya. Oke, Tarno. Tarno, I love you so much. Oke, kita masukin, guys. Sambil yang barrier, guys, ya. Makan dah nih, udah tambah shield. Ada racun, ya. Setrum juga. Wah, combo-wombo mother father, guys. Tinggal audit nih, bintang 2 dapat blessing Astro sih, cakep banget, guys. Wow, kena es batu kit semua kita, tidak takut, guys. Slow, seruput Yahud. Bat. Mau ngapain dia? Hah? Jadi abu juga, guys. GG banget, cok, mage sekarang, cok. Parah, men. Itu udah gua tumpuk hero gua, guys, ya. Biasanya ditumpuk gitu, kena Freya, kena ini, rata gitu. Ini nggak, coy, nggak mempan, coy. Odette. Wah, mage lagi, guys. Oke, nggak apa-apa, kepake, coy. Ini kita buang Harit, guys. Let's go. Mampus nih, Chang'e. Wah, Allah, Chang'e bintang 3 Astro, guys. Akai. Nah, bintang 3 Akai kita, coy. Udah lah, ini kelar, guys. 6 gunner, Freya gunner. Sini, maju. Oh, nggak. Freya nggak gunner, guys. Cuma megang Domi doang. Bintang 2 lagi, ya. Jadi tai nih, guys. Chang'e gue ditarik. Nggak ada scary-scary-nya, boy. Saki gue mati, nggak apa-apa. Slow. Aduh, anjing. Mati juga Chang'e gue. Ayo, seruput nih. Seruput Yahud langsung hilang, boy, darah penuh. Jadi abu, saudara-saudara, ya, guys, ya. GG Gaming, ya. Gua nggak tahu nih sakinya damage-nya seberapa, guys. Soalnya tidak ada keterangan sama sekali dan harusnya Muntun nih memikirkan itu gitu, ya. Kalau untuk membuat commander lebih menarik, ya, terlihat berguna atau tidak gitu, ya. Harusnya dia mencantumkan damage dari Saki duanya, guys, ya. Jadi kelihatan nih damage dari kan Venom-nya kelihatan tuh tadi misalnya di Harley-nya atau enggak di Gusion-nya kan random tuh, guys, ya. Harusnya sakinya tuh juga harus diperlihatkan gitu damage-nya. Jadi kita bisa mainnya tuh satisfying, guys.
anjing damage dari sakinya misalnya 30.000 gitu atau 40.000 ya kan, kita nggak tahu guys. Karena di sini kita cuma bisa sakit sakit atau enggak, kayak kita ngelihat darahnya srut 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 gitu doang, kayak mengancer-ancer gitu lah ya. Ya gue harap ini ada sedikit improve lah ya, kayak cuman ditambahin, paling nggak cuman ditambahin damage sakinya berapa gitu. Itu udah lumayan sangat amat membuat kita satisfying ketika melihat damage sakinya besar gitu atau enggak. Jadi kita bisa menentukan nantinya mau pakai saki apa enggak, apakah saki ini berdamage besar atau enggak gitu guys ya. Oke, jadi sekian dulu guys ya video gue kali ini. Thank you banget buat kalian semua yang nonton. Sampai jumpa di video-video gue berikutnya. Thanks for watching. Don't stop playing, stay with Kelvin Gaming.